everyone. Subscribe, like, comment, and share. Thank you. Bye. Saat ini Abah Safwan berada di Sidimpuan menuju pemandian air manis. Ini nampak sebelah kiri di samping musola ini ya, tempat parkir kendaraan yang akan menuju tempat wisata air manis. Setelah kita memarkirkan mobil dengan aman, hanya dengan membayar Rp5.000, kita melewati jembatan untuk menyeberang menuju lokasi pemandian air terjun air manis. Jembatannya kayu, kemudian sedikit agak bergoyang-goyang. Selama dalam perjalanan di jembatan, perhatikan tidak memijak papan jembatan yang sudah lapuk. Berjalanlah di tengah-tengah tulangnya jembatan. Setelah melewati jembatan, itu ada alternatif belok ke kiri atau terus. Saya sarankan carilah yang terdekat pemandiannya. Karena pemandiannya banyak, bukan satu. Kalau saya belok kiri. Belok kiri harus naik menanjak lagi lebih kurang 500 meter. Kemudian menaiki lagi tangga ya. Ini untuk orang tua yang sudah usia 50-an. Ya sebaiknya pilihlah pemandian yang di bawah saja. Tidak menuju naik ke atas ya. Kalau menuju naik ke atas ya mungkin ada yang sanggup, ada yang tidak sanggup. Itu saran saya untuk menuju tempat pemandian air manis yang ada di Sidimpuan menuju arah ke Bukit Tinggi. Setelah kita berjalan lebih kurang 500 meter, nyampe kita di lokasi pemandian wisata air terjun air manis. Ya, air terjunnya tidak terlalu besar sih, dia hanya kecil saja. Kemudian kita hanya bisa berendam dan tidak bisa berenang, ya, karena kolamnya kecil, airnya cukup deras. Tapi bersih, bersih, jernih, dingin. Dan pada saat ini Abah Safwan datang tidak di hari libur. Jadi kosong. Hanya saya bersama keluarga aja yang menikmati pemandian ini. Betul-betul kosong. Dan kami masuk lebih kurang jam 8 pagi. Belum ada pengunjung sama sekali. Tapi mungkin di pemandian yang bawah sudah banyak pengunjungnya. Nah, inilah dia pemandian air terjun air manis ya, yang betul-betul asri, kemudian betul-betul suasananya alam, airnya cukup dingin, jujur, capek, letih selama dalam perjalanan terbayarkan sudah. Dan disinilah saya menikmati alam air manis Padang Sidimpuan. Ya. Jadi saya istirahat di sini hanya beberapa jam, lebih kurang 2 jam,
menikmati alam Sidimpuan air manis. Dan saya betul-betul merasakan ketenangan, saya betul-betul merasakan kedamaian. Saya ingatkan kembali, bagi orang tua yang sudah berumur 50 tahun ke atas, atau yang mungkin tidak kuat berjalan, tidak mengambil posisi yang saya punya ini, tempat yang saya ini. Ambillah di posisi bawah saja, sehingga tidak terlalu tinggi untuk mendaki. Ya, jadi inilah dia pemandian alam air manis. Bagi sahabat-sahabat Abah Safwan yang sudah mengetahui ini, bisa menikmati pemandian ini. Dan juga bisa di-share ke teman-teman yang lain agar mengerti pemandian air manis, ya, tidak salah dalam memilih lokasi. Karena di sini Abah Safwan betul-betul menikmati alam, melepas penat, melepas lelah. Lebih kurang 2 jam merasa cukup, lebih kurang 2 jam Abah Safwan merasa puas menikmati alam Sidimpuan, yaitu tempat wisata pemandian air manis. Oke, sahabat Abah Safwan, selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.